Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dalam sejarah Kristen Kuyon mengadakan upacara bendera merah putih 17 Agustus. Tahun ini di tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti apa kegiatannya? Kita saksikan bersama-sama. Kita sudah sampai akhirnya, saksikan upacara kami berikut ini. Susunan upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Kembali ke barisan masing-masing, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Komando saya ambil. Semuanya, siap!
penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lapor bendera siap. Kepada sang merah putih, hormat! Thank you.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa,
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dengan hikmat dan lancar. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga untuk seluruh panitia perayaan 17 Agustus 2021 di Padukuhan Biyuyon ini. Berkat kerja keras dan dedikasi Bapak Ibu semua, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga mengapresiasi antusiasme warga dalam mengikuti setiap kegiatan yang telah sama-sama kita lalui hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pesan yang baik bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat. Bapak Ibu yang saya yang berbahagia, apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu bentuk ucapan syukur dan penghormatan kita terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka akan selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari ingatan bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita merayakan hari kemerdekaan ini dengan penuh semangat para pahlawan kita. Marilah kita membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka. Jangan pula kita menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. Marilah menjadi pribadi yang berkomitmen dan berprinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani. Bapak Ibu yang berbahagia, di ulang tahun kemerdekaan ke-76, Indonesia ini perlulah kita merenungkan diri apa yang telah kita lakukan untuk bangsa dan tanah air kita selama ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang
yang masih menjadi momok tersendiri bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Marilah kita ikuti dan mendukung program pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Dan marilah kita menengok sekitar, adakah kawan, tetangga, dan kerabat kita yang membutuhkan bantuan. Janganlah kiranya kita menutup mata dan telinga ketika melihat saudara kita yang sedang kesusahan. Kita harus percaya membantu melalui hal-hal sederhana yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan umat manusia. Marilah membangun bangsa dengan langkah sederhana yang kian pasti. Dan marilah membantu sesama dengan hal sederhana yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari kemerdekaan itu kami selenggarakan sebagai ucapan rasa syukur nikmat-Mu yang agung. Dengan syukur, kiranya Engkau tambahkan rahmat-Mu dan keberkahannya kepada bangsa dan negeri kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami adalah hikmat yang telah ditebus dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan kusuma bangsa. Untuk itu, dengan penuh tulus kami memohon kehadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa para pahlawan bangsa kami dan menerima amal bakti mereka sebagai syuhada. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman untuk mengikhlaskan pengabdian. Tanamkan dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar kami dapat mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan petunjuk-Mu dan mewujudkan cita-cita mulia para pendahulu kami. Ya Allah yang Maha Penyelamat, selamatkanlah bangsa dan negeri kami dari segala macam bencana, hindarkanlah dari segala macam cobaan dan ujian yang kami tidak kuat memikulnya,
serta jauhkanlah dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan yang hanya akan membawa malapetaka, kehancuran dan penderitaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pahlawan kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Komando, pemimpin upacara, hormat. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Alhamdulillah, kami telah selesai menyelesaikan upacara bendera merah putih secara khidmat mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah yang diikuti segenap warga Panduan Dusun Bion. Ini hanyalah bentuk dari rasa syukur kami atas kemerdekaan